Menko Polhukam yang juga bakal cawapres Mahfud MD menilai Majelis Kehormatan MK akan memutus sidang kode etik terhadap Hakim Konstitusi dengan adil. Mahfud menyebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi cukup kredibel dalam menangani dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Ya silakan aja lah, itu kan Majelis MK-MK-nya itu menurut saya cukup kredibel, tahu apa yang harus diputuskan, yang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum juga. Gitu aja.